Taukah sobat, jika nelayan sering menggunakan alat tangkap ikan yang disebut dengan rumpon konvensional saat hendak menangkap ikan di laut? Pada umumnya, rumpon konvensional yang digunakan memiliki kekurangan, seperti bahan baku yang mahal karena sering hilang terbawa arus ataupun dicuri oleh nelayan lain. Selain itu, rumpon konvensional tersebut juga berasal dari bahan-bahan yang menyebabkan limbah dan sampah ekologis di laut. Untuk mencegah hal tersebut, dosen Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB University membuat EFAD, Electronic Fish Aggregating Device, rumpon portable. Alat tangkap ini adalah pengembangan rumpon dengan menggunakan frekuensi suara sebagai alat pemikat ikan. Ya, jadi kelebihan dari rumpon portable ini adalah yang pertama, ringkas, mudah dikemas dan mudah dioperasikan di mana saja. Kemudian yang kedua adalah rumpon portable ini menggunakan frekuensi suara untuk memikat ikan agar berkumpul di sekitarnya sehingga ikan dapat berkumpul dan kita dapat melakukan penangkapan ikan. Itu beda nyata dengan rumpon konvensional lainnya yang menggunakan daun-daunan sebagai atraktor. EFAD rumpon portable memiliki spesifikasi yang terdiri dari dilengkapi fitur suara untuk menarik perhatian ikan yang dapat menyala otomatis di dalam air dengan kapasitas baterai lebih dari 8 jam kerja. Selain itu, EFAD rumpon portable menggunakan rumbai tali sebagai atraktor ikan dan bahan-bahan yang ramah lingkungan lainnya. Terakhir, EFAD rumpon portable menggunakan koper khusus untuk penyimpanan sehingga praktis dan mudah dibawa oleh para nelayan. Cara kerja dari rumpon portable ini adalah tas fiber ini kita buka, kemudian tali temalinya kita keluarkan dan juga electric fish attractornya. Kemudian electric fish attractornya ini kita ikat di tali, kemudian kita turunkan tali beserta electric fish attractornya. Dan yang terakhir adalah tas fiber ini dalam keadaan terbuka dan dia akan mengapung di perairan. Kemudian secara otomatis pada saat electric fish attractor ini dimasukkan ke perairan, maka suara akan berbunyi sesuai dengan frekuensi suara yang sudah kami buat. Sehingga itu yang menarik ikan-ikan untuk mendengar frekuensi suara tersebut, kemudian dia datang dan berkumpul di sekitar rumpon portable ini. Jadi itu cara kerjanya. Diharapkan kedepannya, inovasi rumpon portable ini dapat bermanfaat bagi para nelayan pengguna rumpon di seluruh Indonesia untuk meningkatkan hasil tangkap ikannya. Semoga tayangan ini bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, share, dan nyalakan notifikasinya supaya kamu nggak ketinggalan tayangan terbaru IPB TV.